Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pagi ini admin kedatangan tamu, yaitu Bapak Sutrisno Muhadi, yang alhamdulillah beliau katanya ingin menanam timun ya. Jadi hari ini admin akan berbagi pengalaman. Ternyata alhamdulillah ya, ketika kita menanam di pekarangan banyak sekali keuntungannya. Selain mudah untuk menjual, juga menjadi inspirasi bagi petani yang lain. Sehingga admin setelah menanam timun di pekarangan ini, sudah ada 3 petani timun yang mencoba menanam timun ya. Yang pertama, Saudara Lihin, Lampung Timur. Yang kedua, Akang Humedi. Dan yang ketiga ini, Bapak Sutrisno Muhadi. Ya, selamat pagi, sambil ngopi ya ngobrolnya teman-teman. Jadi pagi ini admin kedatangan Bapak Sutrisno Muhadi. Beliau mau menanam timun, tapi karena keterbatasan modal dan juga keterbatasan lahan, beliau hanya membeli separuhnya saja. Jadi kebetulan admin masih punya benih Lumintu Gold F1. Jadi benih admin yang Lumintu Gold F1 itu admin bagi 2 aja bersama Bapak Sutrisno Muhadi. Semoga ketika nanti ditanam tumbuh subur dan berbuah lebat. Oke teman-teman, selamat menyaksikan cuplikan videonya. Untung masih akeh yuk. Potong aja. Ini bibit yang tadi dari sini. Sisanya kalau nggak mau langsung ditanam, langsung masukin ke botol aja. Berarti hari ini langsung tak tanam aja. Oh ya, kalau gitu. Malah bagus cuacanya ini. Ya, mau saya gitu langsung tak tanam dulu, nanti tinggal mikirin tajarnya. Oh iya. Udah tumbuh. Udah tumbuh. Itu masih ya. Iya. Iya, kebetulan kan lagi terang juga itu lahannya kan. Iya, terang. Emang itu lahan, maksud saya lahan itu khusus untuk polo hijau. Enggak tanamnya apa-apa, paling yang pendek-pendek aja. Pendek-pendek. Kalau musim hujan gini mah enggak apa-apa sih. Di lahan gini gitu kayak bisa. Kan musim hujan ini mah kan banyak air. Jadi hari ini silang sudah tanam aja. Iya, bening ditanam langsung. Tapi kalau saya prinsip saya ini tak kasih air hangat dulu, tak rendam. Air hangat. Biar mekar maksudnya. Iya, biar mekar dulu. Nah, rendam dulu. Langsung ditanam enggak masalah. Karena waktunya kan harus ditanam. Ya kalau udah dibuka, kan harus ditanam langsung. Iya. Banyak juga ya di sini ya. Insya Allah, ini kan hari Minggu. Besok kalau mau ditanam langsung, nanti saya kesana. Iya. Insya Allah. Tapi sehari ini mau tak tanam kan? Iya. Biar nanti saya juga bisa ngecek kan hari Minggu nanti tumbuh enggak gitu kan. Dapat kerja juga. Siap nyari bambu itu aja untuk ngajarnya itu ya. Malang aja ini kan sama tali rapi ya. Ini aja biar nanti sekalian pas buah nanti kan saya itu bungkusnya itu enggak saya buang nanti. Oh gitu, biar buat nanti kita ngebuktiin kayak gitu enggak nanti buahnya gitu kan. Mau saya simpan bungkusnya tadi itu biar kelihatan. Di sini nggak ada itu bibit itu di online harusnya adanya. Di barang cermin udah sering cari nggak ada saya. Kayaknya saya belinya dari Facebook. Bagus ya bibitnya ini. Ya bagus pilihan. Oh, iya. Kata Kak Oman juga, Kak Oman pernah nanam Lumintu bagus. Thank you.
itu cuplikan video ketika Bapak Sutrisno Muhadi mau konsultasi dan mau menanam timun. Kebetulan Armin ada benihnya. Alhamdulillah sudah dibagi dua tadi, benih Looming to Gold F1-nya. Dan semoga petani Indonesia semakin sukses. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.